cowok-cowok yang maco gitu kan bersemangat lagi untuk bekerjanya. Botolnya itu kan lucu banget ya. Tahan lama banget. Kembali lagi di Love by Winnie Channel bersama aku Winnie. Seperti biasa, aku bakal kupas tuntas untuk parfum-parfum yang ada di sini mengenai aroma, ketahanan, dan parfum apa sih yang cocok buat kalian pakai. Nah, buat kalian yang ngerasa budak-budak korporat dan mas-mas SCBD, mbak-mbak SCBD yang selalu aromanya tuh semliwir ya, semerbak banget gitu. Nah, aku rekomendasi ini 3 parfum yang cocok buat kalian pakai ngantor. Parfum apa aja sih? Yang pertama, ini aku punya parfum dari Terry Mugler. Nah, ini tuh parfum Terry Mugler yang seri Alien Sublime. Jadi aku mau cerita dulu sedikit ya. Parfum ini tuh dari botolnya tuh kan lucu banget ya. Tuh, ini tuh botolnya lucu gitu, slim tapi isinya banyak. Jadi parfum ini tuh untuk Terry Mugler sendiri, dia tuh terinspirasi dari benda-benda luar angkasa. Contohnya misalnya ada parfum Angel Star, itu terinspirasi dari luar angkasa. Dan ada juga beberapa parfum yang terinspirasi dari karakter Marvel ya. Nah, parfum Alien Sublime ini sendiri, ini tuh EDT 60ml. Aku bakal spray untuk aromanya kayak gimana. Parfum ini yang aku rasain untuk aromanya sendiri, dia tuh ada aroma citrus, dia juga ada aroma fresh, floral. Jadi ini tuh enak banget aromanya. Kalau misalnya kalian gak suka pakai parfum yang semerbak banget gitu, kalian bisa pakai parfum ini karena ini juga EDT. Dan untuk ketahanannya sendiri, ini bisa tahan dari 6-8 jam. Lumayan lama banget loh, dan parfum ini tuh enak banget dipakai. Jadi kalian bisa pakai parfum ini. Nah, untuk harganya sendiri, dia mulai dari harga Rp950.000. Jadi, untuk harga Rp950.000, kalian bisa dapat parfum yang enak banget, bisa kalian pakai ngantor, dan juga ini tahan lama banget. Nah, untuk parfum selanjutnya, ini ada parfum yang kedua. Ini ada parfum nih, botolnya aja udah bagus banget ya. Ini parfum untuk pria, ini dari Acqua di Gio. Jadi, parfum ini tuh seri yang Profumo. Parfum ini tuh tingkatannya di atas EDP, dia tuh parfum dan ini parfumnya 75ml. Nah, jadi buat aromanya sendiri, ini tuh ada aroma akuatik, dia juga ada aroma marine, dia juga ada aroma patchouli. Nah, aroma akuatik ini sendiri, dia tuh memang buat daily tuh enak banget ya, dia seger banget, fresh gitu kan. Dan untuk aroma marine, ini tuh cocok banget buat kalian yang suka aroma air laut gitu, jadi kalian tuh lebih tenang gitu. Dan untuk aroma patchouli, dia tuh dari daun yang terkenal banget wanginya, dan ini tuh banyak banget tumbuhnya di Indonesia. Makanya pembuat parfum itu tuh banyak banget nyari daun patchouli ini yang bikin wanginya enak banget, itu dari Indonesia. Jadi parfum ini tuh karakternya buat cowok-cowok yang maskulin, buat cowok-cowok yang maco gitu kan. Ini tuh enak banget kalau misalnya kalian pakai daily untuk ngantor gitu. Dan untuk ketahanannya sendiri, ini tuh ketahanannya dari 9-12 jam. Itu tuh kadang dipakai juga bisa sampai seharian loh, lama banget ini parfumnya. Dan untuk harganya, ini harganya gak terlalu mahal ya, ini harganya cuma Rp1.250.000 aja. Untuk kalian dapetin kualitas yang udah bagus, terus juga kalian udah dapetin parfum yang tahan lama, harganya cuma Rp1.250.000 aja. Ini parfumnya yang bikin kalian maco dan bikin semerbak, bikin orang-orang itu terpesona. Nah, untuk yang terakhir, ini ada parfum dari Estée Lauder.
Jadi ini seri yang pleasure. Seri yang ini tuh dia EDP 100ml. Dan untuk aromanya sendiri, ini tuh ada aroma floral, fresh, musk, dan dia juga ada aroma citrusnya. Nah, jadi parfum ini tuh parfum yang elegan dan parfum yang tahan lama banget gitu, long lasting ya. Jadi untuk harganya sendiri ini Rp1.200.000. Dan untuk ketahanannya ini ada di 8-10 jam. Jadi lumayan lama banget untuk parfum seharga Rp1.200.000, tapi ini tuh udah long lasting banget. Pokoknya kalian bisa pakai parfum ini agar kalian juga merasa lebih percaya diri lagi dan lebih bersemangat lagi untuk bekerjanya. Oke, love, sekian dari review kali ini. Nah, buat kalian yang udah punya parfum ini, kalian bisa sharing pengalaman kalian itu kayak gimana sih ketika kalian pakai parfum ini. Kalian bisa komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request parfum apa lagi sih untuk selanjutnya yang aku review, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Nah, buat parfum-parfum ini atau parfum-parfum lainnya kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa cek link di deskripsi YouTube aku ini ya. Oke, love, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton channel ini. Spread love and fragrance with love by Winnie. Bye-bye!